Podcastnya FIP. Ini belum pernah ada di mana-mana. Karena baru episode ini. Okay. Jadi kita akan bertanya pada Mas Baby dan Mbak Meisya Siregar. Sebelum kita akan bertanya pertanyaan yang memang pastinya menggetarkan hati pemirsa yang ada di rumah, kita lihat dulu video yang satu ini. Baby Meisya. Itu adalah lagu Bunga Terakhir yang sejuta umat tahu lagunya semua. Oh. Apalagi menjadi identiknya seorang Baby Romeo. Kalau ada Baby Romeo, pasti bukan Meisya Siregar. Bunga Terakhir! Ember. Ember. Tapi sebenarnya yang masih orang bertanya-tanya, apakah Bunga Terakhir itu lagunya persembahan buat Mbak Meisya? Atau ada wanita lain yang dulu pernah mengisi hidup Mas Baby dan menjadi kisah di lagu itu? Jawab. Ya kan gue udah pernah bilang, kalau dari dulu itu kan semua lagu-lagu gue memang gue persembahin buat istriku. Masa sih, coba lihat mataku. Coba lihat, bener gak sih? Tuh kan, matanya kayak gue segitu-gitu. Kayak Raffi matanya. Enggak sih. Enggak. Tapi Mbak Meisya tahu lagu Bunga Terakhir itu buat siapa? Tahu dong. Buat Mbak Meisya? Biar jadi misteri ya, Beb. Tapi Vi, gue memang, gue kalau bikin lagu sampai hingga detik ini pun gue gak pernah bilang. Dia gak pernah confess. Jadi gue gak pernah confess sama ke bini gue, ini buat kan, kamu, saya gak pernah. Orangnya tuh gak pernah kayak gitu, ya, cuma gue suka kegeeran sendiri aja. Biar ini aja, biar dia tahu sendiri maksud gue buat siapa lagi gitu. Biar yang di sampingnya Mas Baby bisa ikut memecah misteri tentang lagu itu. Iya. Yeah. Ada lagi foto-foto yang kita lihat. Ini foto kebersamaan yang mesra. Widih. Ini fotonya mesra. Semua orang tuh ngelihat Mas Baby dan Mbak Meisya ini couple goals. Pertanyaannya untuk Mbak Meisya, apa benar ada sifat Mas Baby yang pengin banget Mbak Meisya rubah kalau bisa? Sifat yang pengen dirubah. Tapi nggak bisa-bisa. Sifat apa yang paling menjengkelkan? Semuanya kayaknya. Kalau dia mau lu kasih kesempatan dia mau ngerubah gitu, dia rubah semuanya gua. Apa ya? Sampai muka gua diubah jadi Brad Pitt juga pengen. Kalau sifat sih mungkin dari awal tuh udah berupaya untuk menerima kekurangannya ya. Kekurangannya sebenarnya kalau ngebuka kekurangan dia banyak banget. Tapi kekurangan gue juga mungkin jauh lebih banyak. Tapi kalau ditanya apa yang mau dirubah, mungkin idealis atau keras kepala dia ya. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang pengen gue pengen kasih tahu dia tuh kayak, enggak, aku tuh gak begitu gitu loh, panjang. Jadi dia orangnya tuh prinsipnya kadang-kadang idealismenya tinggi, terlalu kuat gitu loh. Jadi gak ada siapapun di dunia ini yang bisa merubah Baby Romeo kecuali diri dia sendiri. Kamu saking bisa, kerasnya. Enggak. Bukan aku yang ngerubah, emang kamu sendiri. Tapi ngeliat mereka tuh so sweet banget. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita udah lontarkan, nanti akan dilihat secara langsung dari pakar ekspresi. Apakah yang mereka ungkapkan dari hatinya masing-masing itu adalah sebuah kejujuran atau kebohongan? Setelah yang satu ini kita akan kembali ke BFP For Your Pie. Kalau kita lihat tadi ada gerakan tangan, gesture ini proses berpikir. Iya. Saya kasih respon apa ya yang paling padahal tepat. Padahal memang lagi gatal matanya. Nah, lagi berpikir bukan, juga. Bukan, sebenarnya gue begini-begini tuh apa coba. Gue tuh lagi tinnitus dari kemarin. Ah, laki-laki alatan.